KPUD Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang debat terakhir calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Dalam hal ini, pihak KPU Jakarta telah melakukan technical meeting dengan tim media televisi penyelenggara, tim paslon, dan juga karantina dengan tim panelis. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, menyebut dalam debat terakhir akan ada pertanyaan-pertanyaan dari warga yang dikemas dalam sesi warga bicara. Dalam hal ini, masyarakat dapat bertanya secara langsung kepada kandidat tertentu terkait persoalan-persoalan yang relevan dengan isu, yaitu tata kota dan lingkungan. Dalam mendukung hal tersebut, pihak KPU telah mengumpulkan video-video pertanyaan dari masyarakat. Nantinya akan diserahkan kepada tim panelis untuk diseleksi apakah pertanyaan ini relevan dan juga tepat untuk nantinya ditampilkan. Debat terakhir Pilkada Jakarta ini nantinya akan mengusung tema tata kota dan lingkungan hidup secara keseluruhan dan akan membahas seputar permasalahan di Jakarta seperti banjir dan juga kemacetan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.